Oke guys, balik lagi channel Bas Lemas, masih dengan hari-hari Magic Chess. Ending yang sangat membanggakan guys. Oh, tidak bisa guys. Jadi hari ini kita akan menggunakan commander yang biasanya jarang banget kita pakai, itu adalah Bersi 2 ya. Di sini Bersi 2 itu adalah back from the deck. Jadi ini kalau misalkan kita ngomong ini adalah pasukan zombie guys ya. Jadi ini kita sekarang di buff lagi. Sekarang bayarnya itu cuma 2 gold. Kalian bisa memberikan kesempatan untuk yang masih hidup di chessboard kalian untuk kehidupan kembali ya. Jadi itu kayak bisa hidup 2 kali. Jadi ini cocok banget menurut gue buat dikomboin sama yang namanya Kadia. Misalnya Kadia, misalkan pancingan satu depan mati, hidup lagi, jadi arwah lagi, hidup lagi, jadi arwah lagi, itu jadi kayak bakal menguntungkan banget buat permainan game Kadia guys ya. Jadi hari ini kita bakal langsung aja main Kadia Riverlands dengan menggunakan Bersi 2 guys ya. Ini kita sudah dapat gamenya. Di sini kita akan menggunakan Bersi 2 yang orang-orang tuh jarang banget pakai. Sekarang kan banyak kan Tars 2, Ria, Egi 3 itu lagi populer banget ya. Kita bakal coba bagaimana Bersi ini bisa bersaing di dalam kayak kegilaan-kegilaan orang tuh cepet-cepet bikin hero-nya bintang 3 guys ya. Karena kan si Egi ini juga dia bisa dapat tambahan klon gitu kan. Ini juga mau ngincer bintang 3, Ria 1 juga ngincer bintang 3 cuma yang dikasih blessing guys ya. Jadi kita bakal lihat aja bagaimana kita bisa menggunakan Bersi kita. Karena ini main Bersi ini ujung-ujungnya tuh bakal bermain agak galak ya guys ya. Jadi ini bisa dipakainya kalau nggak salah 3 ronde sekali guys ya. Tapi kalau misalkan kita nggak dapet ini, jangan dipaksain juga sih ya. Kalau misalkan tidak dapat, gila penampilannya sudah berubah bos. Wow. Penampilannya sudah berubah ya guys ya. Gila, karena efeknya tuh keren-keren gitu loh guys. Oke kalau gitu kita bakal lihat aja ini sekarang nih. Kalau misalkan kalian mau off harus pencet off kayak gini guys ya. Asli kah? Wah, kita balas dulu dong benarnya. Ouch dulu guys ya. Ini masih belum ada hero yang menjanjikan guys, jadi kita masih lihat dulu aja. Kita mempunyai kesempatan kehidupan kedua ya, ingat ya guys ya. Yuritnya ambil Martis dulu, mungkin akan nyalain Astronya dulu guys. Kalau kita nggak mau kalah-kalah banget. Jadi mungkin kalau misalnya kayak main kayak gini, paling penting awal-awal tuh nabung dulu guys ya. Nabung dulu, gua nonton terus Kobas, mantap. Ini kita ambil Harley, Leila. Gak ada duitnya lagi gua guys. Bokek ini bokek. 1, 2. Kayaknya gua harus jual semua dulu deh. Kayaknya harus jual dulu nih guys. Kalau gini aku mendingan pakai petrify. Ini jual, ini turun. Oke, kita yang penting nabung dulu seperti si Modrek guys. Sekarang nih kalau nggak salah agak sedikit susah lihat ya. Oh, sekarang udah dikasih lihat guys ya ini ya. Kemarin tuh kalau nggak salah di ini nggak lihat sisa darahnya, nggak dikasih lihat ya tuh. Dia nggak kasih lihat sisa darahnya guys. Dia cuma kasih lihat duitnya ya. Jadi ini mudah-mudahan ntar di fix ya. Dia kasih lihat sisa darahnya guys. Karena sekarang kalau misalkan kita mau open fort atau enggak, mau nentuinnya mungkin agak sedikit susah guys ya. Gara-gara nih sekarang displaynya berbeda gitu kan. Lunox kita tetap modalin petrify-nya. Oke, kalah 2 kali, darah 80 guys. Abis ini mungkin kita bakal masukin hero guys ya. Kita nggak mau terlalu kecret-kecret banget juga. Belric, Lunox. Lunoxnya udah ada 2 nih guys ya. Berarti kita kayaknya nggak mau main ini. Akai Belric. Ngalah lagi gak guys? Apa nanggung ya? Kayaknya nanggung guys. Kita sikat aja lah ya. Spend 2 cooldown surviving allied heroes. Oke, dia tuh kayaknya bisa dipencetnya tuh bukan pada saat kita preparation ya guys ya, tapi melainkan pada saat udah di game baru kita bisa tiba-tiba pencet guys. 80 78 80. Kita peringkat kedua. Yang ini semoga si bocah ini anjir 77 guys. Kalau gitu kita peringkat ketiga ya. Peringkat ketiga ini jujur ya, gue masih belum terbiasa nih guys. Ngeliatin display barunya ini masih belum terbiasa guys. Ada ini. Aku ambil Hasclaw dulu deh. Ambil Hasclaw dulu guys ya. Bocah kijil cari kristal astro. Dan kita ini sebetulnya gameplay itu gak pakai kristal-kristal astro kayak gitu guys. Kita tuh nyantai aja main 6 Kadia, 6 Archer, Guardian. Itu udah kayak cakep banget sebetulnya guys. Naik dulu. Kecuali ini dapat si Lunox lagi. Nah dapat 1-1. Yaudah ini udah modal ya guys ya buat kita guys ya. Modal. Lunox jual dulu. Mia nya ambil.
Geroknya ada, Mianya ambil lagi. Taruh sini dulu. Wanwannya pakai ini, ininya pakai di sini. Terus kita masukin ke sini dulu. Oh, kita coba sogok gak, guys? Mau coba kita sogok gak, guys? Kita lihat dulu, guys, ya. Seperti apa performanya? Kalau kita sogok. Gua sogoknya coba nih. Gua bayar 2 ya, enggak apa-apa, guys. Jadi kalian kalau mau pakai skillnya itu, guys, kalau kalian yakin menang, kalian harus duitnya tuh 21 ya minimal ya. Kalian nggak boleh duitnya tuh cuma 20, kalian bayar 2, nanti ujung-ujungnya nggak dapet duit tambahan ya, guys. Groknya mati, nggak hidup lagi groknya, guys. Oh, hidup lagi, guys. Hidupnya kayak berapa detik gitu, guys, ya. Nggak langsung ya, guys, ya. Dan ini cooldownnya 3 ronde, oke. Okay. Cooldownnya 3 ronde, guys, ya. Gebuk. Kan lumayan nih kita bunuh-bunuhin dari 100, guys. 4. Cakep ya, kalah dia, guys, gara-gara ini adalah pasukan zombie kita, guys, ya. Orang sih pasukan zombie, guys. 3 ronde sekali nggak dapat blessing juga. Ini aku lagi cari satu archer lagi nih, archer lagi, ada Moskow. Aku mau masukin dulu deh, terus ini jual, ini jual, ini jual, ini simpen. Oh, ini jual juga. Oke. Okay. Kayak begini dulu, guys. Yang penting tuh kita kombonya ada yang nyala dulu, guys, ya. Dan kita nih udah nggak ada pasukan zombinya, lagi nggak ada, guys, ya. Pasukan zombinya lagi istirahat dulu, guys. Mungkin entar 3 ronde lagi baru bisa dipakai. Cuma ini nggak ada indikatornya gitu loh cooldown-nya, guys. Masih ada banyak yang masih belum sempurna nih, guys, ya, di patch baru, guys, ya. Ini belum patch baru sih. Nanti patch baru kan yang evolution itu, guys, ya. Dan kayaknya ini belum nih, guys, evolution ini, guys. Ini gue juga baru login, bener-bener kayak lihat display yang baru, terus ada update. Jadi gue penasaran, pengen sikat aja, dan gue pengen penasaran sama BRC ini juga. Kan si BRC ini biasanya nggak pernah dipakai nih. Jadi setelah di buff, kira-kira sekuat apa sih? Penasaran kita, bos. Ini ambil dulu Mianya. Eh, Akai jadilah bintang 2, cepetan. 2, oke, beroknya ambil dulu. Santai ya, jangan buru-buru, guys, ya. Ya iyalah, cuma Mia doang gua bintang 2-nya, guys. Memalukan nih, memalukan. Seker, Rose Gold. Isep-isep darah ya. Kayaknya pakai Rose Gold boleh sih. Biar kita gak gampang dibunuh, gak gampang diculik ya, guys, ya. Darah 80, pasukan kematian bakal ready di next round di sini ya. Berarti kita masih belum bisa pakai. Blessing-nya. Kalau gini aku mendingan nyalain Venom dikit gak sih? Oke. Berarti mungkin kayak pakai Chang'e dulu lebih bagus ya, guys, ya. Dapat 2 blessing sekaligus. Sangat menguntungkan ya, guys, ya. Nanti ini simpen. Mianya kita tetap simpen. Ini Beldrick udah nggak pakai kita ya. Aduh, lupa gue masukin dong itemnya, cok. Nah. Ini udah bisa kita pakai nih, guys, kalau emang mau menang banget nih. Kira-kira menang nggak? Ini kayaknya menang deh. Nggak usah pakai pecat-pecat pasukan zombie juga kita udah menang, guys, ya. Kita pasukannya normal aja udah menang kok. Jadi kalian harus lihat-lihat juga, guys, musuhnya kira-kira kuat atau enggak, lagi berapi-api atau enggak. Kalau lagi berapi-api, kita kasih pasukan zombie lah mereka, guys. Oke, one-one-nya bintang 2. Dapat blessing lagi, bos. Dapat blessing lagi, bos. Wah, nggak nolak gua kalau kayak gini. Gak nolak ya, guys, ya. Kadianya sudah 4. Oke, habis ini kita naik next slot deh. Biar kita bisa langsung ke 6 kadia dulu, guys, ya. Karena pasukan zombie ini pakai 6 kadia tuh kuat banget sih, guys, ya. Buset, ini galak-galak nih kayaknya nih. Modrek. Kita lihat pasukannya kayak apa. Karina, ya. Karina. Gak tahu nih Karina nih, bisa kita bantai gak, guys? Gak usah lah. Gak usah pencet dulu lah, guys. Kayaknya masih menang sih. Kayaknya masih menang sih. Menang kan? Nggak usah pencet-pencet zombie juga menang, guys. Cuma ada satu lagi. Kalau misalkan kalian udah pasti menang pun, kalian boleh pencet, guys, ya. Karena kalau misalkan kalian pencet, mati hidup lagi, musuhnya sekali kecret tuh langsung kenanya sakit banget. Jadi ini menurut gua salah satu metode bermain di patch baru yang lumayan asik banget, ya. Kalian bisa survive, bisa nyerang, bisa, ya. Jadi defense dan offense-nya tuh kayak stabil gitu, guys. Stabil. Ini mau masukin apa lagi, cu, aku? Oke, masukin ini aja ya. Semakin banyak Akai, semakin bagus. Karena kan kalau misalkan dia mati, jadi arwah. Mati, jadi arwah. Ini kalau gua mau pecat, kita harus jual apa, coy? Aku jual Mia, masa?
Mia udah susah dapat ya guys ya. Oke, Mianya kita jual aja buat modal memencet guys. Kayaknya abis ini gue pencet deh guys. Kita kayak ketemu si ini deh yang paling tinggi nih. Oke, lawan bocah. Apa kita bunuh aja nih bocah. Klik aja lah. Jet. Wah, gila. Dikasih bola-bola tengkorak pasukan zombie kita. Matiin semuanya, Bos. Matiin semua, Bos. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Arwahnya banyak. Sayang aja belum 6 kali ya, guys. Kalau 6 kali tuh di jackpot kita, Bos. Groknya masih belum hidup ya. Nah, groknya hidup lagi. Bingung kan lo? Bunuh, hidup lagi. Bunuh, hidup lagi. Kok? Oh. Anjir, sempat mati akai gue. Hidup lagi akainya. Oh, akainya hidup lagi, guys. Kena catch rate lumayan tebel ya guys ya. Ini ambil dulu 1 2 3. Akainya masih berharap jadi guys kita guys. Kita peringkat kedua. Waduh. Ya udahlah gua ambil Luoyi lah guys. Terus kita tinggal cari Link atau Jilong udah jadi ya mestinya kita ya guys ya. Ambil Aurora dia bandel. Ya udah Luoyinya enggak jadi guys. Dapat Felin Blade, ambil dulu Felin Blade guys. Kita cooldownnya masih 3 ronde lagi ya. Bentar, aku cari apa dulu ya. Tigreal gak butuh. Mau next slot lagi gak sih? Kayaknya next slot lagi guys ya. Oke, taruh di sini dulu aja. Ini kucingnya mungkin kita taruh di sini biar lebih tebel. Oh, 6 superhero. 6 superhero, 2 swordsman. Jangan ketemu dia dulu. Oke, belum siap kita ya, belum siap guys. Kalau udah 6 kali dia baru siap gua. Anjir, nempel semua. Cot. Bisa nggak bunuh Freya-nya itu? Freya-nya mati, cakep. Oke, di sini untung kita tuh menggunakan Asclaw guys ya, karena kan kita tahu kita mau mainnya ke Guardian. Jadi si Wanwan-nya nggak ada lifesteal guys. Kalau kita dapat item Asclaw, wajib diambil guys ya. Wah kalau nih bisa dipencetnya pas lagi ini rugi nih guys. Biasanya kita menggunakan dia sebagai tambahan cooldown supaya cepet ya guys ya. Oke, kita lihat bisa pencet nggak? Oh belum bisa guys. Habis ini. Kalau misalkan cuma 2 ronde mah imba banget, cok. Pasukannya hidup semua dan harganya cuma 2, guys. Murah banget sekarang. Gila gua kayak ngkongkok jualan di pasar aja. Murah banget ini, cuk. Murah banget, cuk. Jangan lupa dulu, cuk. Nah, mati kan satu persatu kan. Darah kita masih 80. Abis ini skillnya bisa kita pakai lagi, guys. 20 Harley. Cepetan lah ini 3 hero keluar ini, guys. Kita udah slot 8, jangan lama-lama, guys ya. Kita masih belum ada yang namanya Evolution ya guys ya. Kalian harus siap-siap banget loh guys, ntar. Evolution itu bakal bikin game Magic Chess ini lebih kompleks. Jadi kalian harus lebih banyak mikir, lebih banyak latihan. Karena setiap spell ataupun evolution yang kalian ambil itu akan memiliki kekuatan yang berbeda-beda guys. Dan juga counternya beda-beda. Jadi istilahnya kalau dulu cuma ada sinergi, misalkan ada berapa? Ada 10 gitu ya, Kadia, Spekados, dan lain-lain. Sekarang itu bisa jadi lebih banyak gitu ya berasanya guys ya. Karena satu ini evolution ada 2 guys. Ini ambil apa cok? Concentrate, Sky Guardian, Blade Armor sama Kadia lah ya. Aku cari Kadia satu jadi nih. Kadia. Oke, Kadianya masuk sini. Terus kita ambil Blade Armor, Kadia. Udah 6 ya guys ya. Kalau kayak gini aku mainnya biasanya aku sebar-sebar guys. Biasanya aku sebar-sebar dia guys ya. Oke, kayak gini aja guys. Kita sudah 3 archer, 6 kadia. Jadi ini kita kan groknya ada 2. Berarti kalau kita mau ke 6 archer pun mestinya nggak lama lagi guys ya. Lawan ZYM, kita bisa pencet. Ini gue mau menang ya, gue mau menang guys. Kita pencet aja guys, aku mau menang guys. Jadi yang mati hidup lagi ya. Grok gue dihajar cok sama dia. Waduh, one-one gue mati juga guys. Mereka kayak try hard banget ya. Untung kita hidup lagi guys, walaupun darahnya tuh cuma seicrit doang guys ya. Nggak banyak-banyak banget darah gue. Pung. Kalah lu dia guys. Kalah ya gara-gara kita menggunakan pasukan zombie kita guys. Mantap. Ya, sekali catret tinggal sisa 34 guys. Ini kan ZTN ini yang tadi darahnya 100 guys ya kalau kalian perhatiin. One, aku mau dia bintang 3 boleh enggak? Bintang 3. One. Aku butuhnya archer ya guys ya. Archer kita kumpulin. One. Ada Jilong. Mau Jilong atau Luoyi guys? Jilong atau Luoyi? Lawan Modrek, skillku udah gak ada. Ya, lawan Karina guys. Paling lelah aku guys lawan Karina guys.
Ini kita masih bisa ke 4 Venom juga sebenarnya ya, karena kan Grok-nya dapat Blessing Venom. Jadi kalau kita ntar pakai Hanabi, tinggal cari satu Blessing lagi atau gimana. Wah, bolak-balik doang dia ya guys ya. Tolong! Ini bunuh nih. Nah, ini guys, Karina itu harus diketemuin sama banteng-banteng kita ini guys, yang kasih racun, yang ngestun-ngestun. Susah dia guys bunuh kita. 19.000 darah, masih 80. Ini gua belum kalah-kalah ya dari tadi guys ya, kalau kita perhatikan-perhatikan ya guys ya. 6. One-one-nya dapat lagi. Ini enak banget guys, ngeroll one-one-nya guys. Banyakan dapatnya ya. Dapat guardian lagi, gua pakai dua ininya. Ininya dua di sini. Ini ambil lagi. Dapat ini jual, jualnya jual ini Akainya bintang 3 guys, cakep. Akai bintang 3 nih, macam-macamnya jadi keras ini guys. Masukin sini lah gue. Oh, Akainya full item ya. Grok-nya biarin aja dia. Pakai kadia tapi nggak usah pakai item ya. Aku lebih percaya Akai bintang 3 guys. Karena Akai bintang 3 kalau arwahnya udah nyala semua itu ngeri banget. Oke, ini apa? Freya Gunner. Jangan kasih berubah. Mati lu. Bintang 3, cok. Mati ya Freya Gunner bintang 3. Enggak nyala ininya. Kenapa dia? Oh, kena kucing, Bos. Makanya, guys, kalian jangan menyepelekan item-item yang biasa gitu ya, kayak item kucing, item apa gitu ya. Itu kadang-kadang tuh bisa memberikan apa ya? Efek menang atau kalah gitu, Guys. Habis ini kita bisa nyalain Bersi kita. Pasukan kematian atau pasukan zombie akan balik lagi. Ini main apa sih? Masih peringkat pertama, enak banget kita dari tadi. Ini kita kalau dapat boleh banget ya, jadi kita bisa mengurangi dan kita kalau bisa masukin ke 6 archer guys. Oke, kita dikasih kadiannya, berarti kita buang jilong ya guys ya. Kalau nggak buang jilong, kita buang Louis. Yang mana aja yang dapat blessing dah guys, yang mana aja dapat blessing kita manfaatin ya guys ya. Refresh dulu jilong. Masih belum dapat. Ini kadianya kelebihan, mungkin aku nggak pakai Luoi. Terus kita masukin Bruno. Atau masukin 1-1 2. Masukin 1-1 lah 2 guys. Dah kayak gini aja. 1-1-nya 2, Bruno-nya kurang. Archer-nya kurang berapa lagi sih? 2 lagi ya. Oke. Satu bakal gantiin 1-1, satunya naik slot. Masih tetap kurang satu ya kita ya, cuy ya. Masih kurang satu guys ternyata guys. Ya udah santai dulu. Gak usah buru-buru. Waduh, Fanny-nya gesek-gesek. Lompat, Wan. Oke, cakep. Cakep. Kita kalau lawan Mirror, gak usah pencet-pencet versinya lah guys ya, rugi. Nah, sudah mulai terkecret satu persatu. Ini si Noxanti tinggal satunya tadi, Freya Gunner ya. Bujet. Ini si ZTN sakit juga itu guys. 6 Mac Era, 6 Superhero guys. Ayolah. Wan. One. Wah, blessingnya gak keluar ya. Kadianya satu di Grok, satu di Moskow. Oke, cakep. Lawan si Jack. Kayaknya sih gak usah pencet, menang sih gue ini. Gue bakal simpen buat si ZTN, kalau gak Noxanti ya guys ya. Aduh, mati lagi one-one gue. Pencet pun udah telat ya guys ya. Gue mati sama apa one-one gue guys? One-one gue mati sama apa guys? Ditusuk sama ini apa? Ini masa gue kalahnya gara-gara Marvis Blade Armor guys ini guys. Kita pukul, kita mati sendiri. Anjay ya. Kita pukul, kita mati sendiri bang. 2. Oke, santai. Abis ini kita dapat satu kopi. Sini ya bintang 3 kan sininya. Refresh. Dapat Hanabi. Ganti dulu Hanabi 1. Lumayan ya, nambah-nambah Venom guys. Jilong udah gak butuh. Ada Link. Mungkin jilongnya kita ganti Link ya guys ya. Lebih nambah power soalnya guys. Aku minta kristal Archer please. Archer. Nah, dapat Archer guys sebenarnya guys. Cuma ada Mirror juga jadi gue bingung nih. Mirror atau Archer? Mirror atau Archer guys? Archer kali ya. Archer, kita masukin Asclaw ke sini. Archer kita masukin ke sini. Abis ini kita naik slot gak sih? Oke ya, ini Grok kita bisa ganti satu kan? Si ini bisa kita ganti.
Oh, kita udah bisa ke 6 sih guys sebetulnya. Sudah bisa ke 6 kita ya guys ya. Ini mau pencet gak? Aku pencet lah. Pencet lah, pencet lah, sayang skillnya. Masa kita simpen-simpen terus? Tolong itu Freya-nya asu. Mati lo Freya. Oke, darah tinggal satu. Bye-bye Nok Santi. Nok Santi pulang ya guys ya. Freya Gunner kita bantai kok, gak takut kita guys. Freya Gunner berapa sih Gunner-nya? 6 loh. Freya Gunner 6 guys, bukan sembarang Freya Gunner dia ya. Ini 2-3, sebetulnya kita bisa kayak gini ya. Ini udah mantep banget guys ya. Semua orang tuh bakal di shred abis guys. Link-nya tetep, ini Moskov-nya tetep di sini. Aku ngeroll agak dalam deh. Kayaknya abis ini mati nih dia soalnya guys. Feeling-feelingku mati nih guys, si Jack ini. Tapi gak tau juga sih, itu sumpah guys, keras banget itu orang. Taruh sini. Aku hypernya di Moskov lah. Ngetes ya. Karena Moskov kan bintang 3. Moskov. Tucuk-tucuk yuk. Oke. Martisnya bisa mati gak guys? Ih, penuh lagi cok darahnya cok Martisnya. Mati kamu Martis. Oke, ganteng kita guys. Abis ini kita bisa pencet sekali lagi. Ini kita bakal roll sampai abis aja guys ya. Darah tinggal 10, kita jadi 1-1 bintang 3 kita. Dan kita akan terakhir menggunakan pasukan zombie kita. Venomnya mentok cok. Ini dia yang kita tunggu-tunggu bang. Udah, ini udah gak bisa diapa-apain kita guys. Udah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi guys ya. Moskov ini. Lawan Jack, terus kita pakai pasukan zombie kita. Udah, gak bisa diapa-apain guys. Kanan keluar kiri, kita taruh Hanabi-nya di sebelah sini. Kita langsung pecat aja guys ya. Pasukan zombie yang terakhir kali akan membunuh mereka guys. Weh, belum selesai cooldown-nya guys. Ini serius ya? Tadi kayaknya gue udah pencet lumayan lama deh. Kok nggak balik-balik guys skillnya guys? Martis, mana bisa dia lawan hero bintang 3 2 biji. Dan hanya dengan cara seperti itu guys, ini salah satu menurut gue combo yang kuat banget guys ya. Kalau misalkan untuk bermain Bersi, 4 Venom, 6 Kadia, 6 Archer. Ini kalau misalkan udah ditembak sama Wanwan, udah ditembak sama Moskov, ditembak sama Mia, itu bentar-bentar tuh armornya bakal hancur-hancuran. Dan ini kalian boleh coba banget karena sekarang harganya cuma 2 guys ya. Dulu seingat gue tuh harganya tuh bayar 5 atau berapa gitu guys. Jadi kayak bener-bener sekarang dibikin murah dan dibikin kuat banget. Jadi mungkin next konten kita bakal coba lagi commander-commander yang dibuff. Kita bakal lihat rasanya tuh seperti apa ya commander-commander yang baru dibuff ini. Jadi kita bakal lihat value 131, kita cuma kalah 3 ronde doang guys ya. Itu 2 ronde di awal dan 1 ronde tadi di tengah-tengah. Sisanya kita bante-bante ya pakai pasukan zombie kita. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di kalian like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Mas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya. Bye!